Mari berdoa dulu ya, Bis Yasin. Nanti kudunya setelah berdoa. Kami sukau ilah insyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taizir. Kami berdoa nabi bersurah taizir. Wataku nurman dia bersurah yang malam malam nasir. Bisa masih nanti lah komar sedih wala alim wa sallim. Allahumma filana dunia bana. Bayu jenar alhamdulillah. Kamar rabbayana sigara. Rabbil billahi rabbah bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya Rafi ya? Iya. Semoga apa yang kita bacakan selawat tadi Pak, dan lebih cerdas, lebih pinter, dan lebih berprestasi. Amin. Anak-anak berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Sandi Suwandi, Spidi, dan Ibu Rohma Susana selaku Wali Kelas 10 IPS 1 dan Tuan Rumah Sedul Baik, Ayahanda dari Ananda Rafli. Saya ucapkan terima kasih, saya termasa tersanjung diundang di kelas 10 IPS 1 karena saya tidak pernah hadir di satu baru kali ini, ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, selawat dan salam kita haturkan dan juga Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Anakku yang berbahagia, kalau kita ingin sukses, bahagia dunia akhirat, tenang dunia akhirat, selamat dunia akhirat, pegang lima, ya, pegang lima kunci. Nih, rahasia sukses. Biar sukses. Yang pertama, kalau ibadah kepada Allah, mau belajar, mau sholat, ya, mau pengajian, niatkan lillah billah, lirrasul birrasul, ikhlas karena Allah, cinta karena Allah, datang karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi niatnya lillah billah, lirrasul birrasul, niat karena Allah, mengikuti ajaran Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang suka silaturahmi ada tiga pahala barokah. Pertama, diberi panjang umur, murah rezekinya, ya. Dan diberi oleh Allah tambahan saudara sedulur. Mungkin ada yang lewat rumah Nabi, oh ini rumahnya Nabi, kamu kepleset di sana, sok-sokan. Nah, ya, utamanya bisa mampir ke rumahnya Rasli. Kalau nggak ada silaturahmi kan nggak tahu kalau ini rumahnya. Oh iya, maksudnya ke sungai ya. Yang barokah satu ada tiga. Kemudian ada barokah ilmu, dapat tambahan ilmu. Kata Rasulullah, carilah ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahi. Jadi jangan merasa pintar kamu, harus merasa jadi siswa, jadi santri terus, ya. Ya, merasa kurang ilmu, haus ilmu, cinta ilmu. Karena orang cinta ilmu tuh derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, barang siapa yang berilmu dan beriman kepada Allah, derajatnya akan diangkat derajat. Ya, nanti kamu bisa lulus SMA, masuk sarjana, rezekinya ditambah. Orang tuanya rezekinya ditambah. Anaknya tambah ilmu, rezeki orang tuanya ditambah. Ya, mau S2 ditambah rezekinya. Ya, mau S3, S2 nanti ditambah rezekinya oleh Allah. Jangan khawatir ya, kalau tujuannya dari ilmu, Anda didoakan oleh Nurmano di pohon-pohon, mendoakan orang cari ilmu yang mengajar, ya burung-burung. Manunya Pak Sandi, ayamnya Pak Sandi. Itu mendoakan, bahkan ikan di lautan itu
Mendoakan Anda yang sedang menuntut ilmu, baik ilmu agama, ilmu dunia, maupun ilmu sekolah, akhirat maupun dunia. Ini barokahnya, barokahnya banyak ya. Sudah pengajian, dapat palang serat rombi, dapat barokahnya mencari ilmu. Subhanallah. Kemudian itu barokah. Terang ini jen-jen. Terus yang kedua, kecuali ikhlas karena Allah, niatnya yang kedua jangan lupa. Yang kedua apa? Apa? As-salatu ala waktiha. Ya. Don't deny till tomorrow. If you can do it now. Jangan menunda tugas kamu, wajib kamu sampai besok, nanti degi. Mungkin bisa laksanakan semakin. Kalau bisa sekarang, mengapa menunda? Kalau bisa sholat dur tepat waktu, mengapa nunggu asar? Maksud mak asar ya, dur sarif, duhur sarif, asar maghrib digital. Ya, jadi suka menunda. Ini rezekinya tidak ditunda oleh Allah. Rezekinya ditunda, makanya keep it. Jaga, iya sholat ala waktiha ya. Apalagi Mas Rafli ini dekat dengan masjid. Kalau perlu azan. Kenapa Turki itu maju negaranya, sekolahnya gratis, membangun presidennya, membangun 50 bandara, sekolahnya gratis mulai dari TK sampai SD, menindak manjur. Ya kan? Terus, tahu presidennya sukses, sebelumnya presidennya gagal. Ini 10 tahun namanya Recep Tayyip Erdogan. Apa dia? Pinter ngaji, ya. Madrasah, anak sekolah madrasah, alumni madrasah, tapi dia pinter ngaji, ya, apal Quran, ngerti Quran, tahu dia ngajarkan super rahasia suksesnya, sholat subuh berjamaah, dia adzan sendiri di Masjid Biru di Cordova, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mohon sampaian kemana subuh-subuh, wah. Akhirnya jahil, arjailanian. Mana anak muda? Makanya langgar-langgar masjid-masjid itu dikalahkan kalau kita harus nolong jamaah tidak istiqomah. Degi-ekendengnya orang Wahabi, orang Salafi, seradikal, orang HTI sebereng. Kenapa? Sampean tidak istiqomah diimami. Pas ngampul sampean sebagai generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kalah, masjidnya direbut, musolanya direbut. Kenapa? Kita sendiri generasi mudanya tidur, tidak bangun. Padahal rahasia sukses itu dibangun dari gerakan sholat subuh berjamaah. Kalau subuhnya sudah bisa, itu yang terberat. Maka duhur, asar, maghrib, isya akan lebih mudah. Yang kedua katanya. Yang paling sulit itu yang sholat isya, ya. Subuh pertama keberat itu isya. Kenapa? Mau isya ketemu saya, mau maghrib apa? Mau asar lesoh mau sekolah ya. Terus kapan sholat? Bila baju boleh ya. Ya jadi pak jangan banyak alasan, no reason ya, tidak ada alasan. Pokoknya gojeng ya. No reason. Instruksi, instruksi. Ya. Ustaz, saya perhatikan kok 80% bahasa Madura. Apa kan satu banyak Maduranya? Iya, yeah, iya. Yeah. Termasuk yeah. Kan siswa. Yeah. Baca 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 orang Inggrisnya juga nih. Inggris Temor. Ya. Yang ketiga, rahasia sukses. Pertama tadi apa? Kalau ya, ingatkan ikhlas karena Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, sunnah Nabi. Yang kedua, sholat pada waktunya, ala waktiha, on time, ya. Muna jadi on time dia, jadi ngocok, ya. Muna jadi jemput kau lemak, datang kau lem, ya. Muna gajian kau setengah 12, datang kau setengah telur, perasar, ya. Jangan, ya, on time, ya. Oke? Okay? Yang ketiga, ini, birrul waliden, Rafli, berbakti kepada kedua orang tuh. Mas Rafli! Tolong ibu belikan terasi di warung sebelah. Bu, deki bu, ah, ada deki ini lah ya. Saya bu ya. Saya ini bisa 1 jam, 2 jam. Pas lali keturun, ya.
Iya, jangan menunda ya. Kalau disuruh Bapak Ibu itu doanya Ibu pada Rafli itu mandi, mantap, masuk. Masuk Pak Eko. Iya. Doanya Bapak Ibu pada Rafli itu mandi, makanya kalau tadi diamini itu langsung diterima oleh Allah. Ya. Selama Rafli tidak berani apa durhaka kepada kedua orang itu. Doanya Rafli kepada Bapak Ibunya, doakan ibunya, bapaknya semoga menjadi anu rukun ya, sakinah warahmah, banyak rezekinya, itu juga langsung diterima oleh Allah. Mandi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama bundanya Rafli, Ustaz Holly, sama Pak Sandi. Saya juga selaku wali kelas mohon maaf nanti jika ada perilaku tingkah laku anak-anak kami yang mungkin kurang berkenan di tuan rumah. Sekali lagi dimaafkan. YouTube ini. YouTube ya, Pak. Di subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa